Halo, saya Afgan. Kami Hai Bye. Dan kami dari Malika India Essential. Kami Karitas. Kami dari Nais. Saya Teza Sumendra. Kami Jutur. Saya Rizky Febian. Hai, saksikan Raisa. Saksikan terus. Saksikan semua yang keren-keren hanya di. Aismart TV. Selamat untuk Polmas TV dan Ismart TV. Semoga kehadirannya membawa manfaat bagi kehidupan. Amin. Setelah berpuasa hari kedua selesai libur lebaran dimanfaatkan oleh Kecamatan Batu Nunggal dengan mengadakan halal bihalal yang diikuti oleh seluruh unsur di Kecamatan Batu Nunggal. Halal bihalal adalah ajang yang efektif untuk menjalin tali silaturahmi, merangkai kebersamaan, bahkan menghilangkan sekat-sekat perbedaan. Selain itu, halal bihalal merupakan tradisi Indonesia. Bertempat di kantor Kecamatan Batu Nunggal, acara halal bihalal ini sekaligus dengan apel rutin yang diikuti oleh seluruh karyawan, tim Trantib, Dinmas, Gober, PKK, LPM, termasuk tokoh masyarakat. Acara yang dihadiri lebih dari 340 orang ini merupakan kegiatan rutinan yang bertujuan untuk mengakrabkan para aktivis di Kecamatan Batu Nunggal. Kegiatan ini memang rutin dilaksanakan setiap tahun. Ini untuk lebih mengakrabkan antar aktivis, ya termasuk juga para karyawan dan Linmas, Gober, Tantib, semua. Sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan ini silaturahmi kita bisa lebih ditingkatkan. Mendoakan dan menghimbau agar seluruh elemen yang ada di Batu Nunggal, baik pemerintah dengan masyarakat, ada saling pengertian, saling toleransi, bersatu, saling tolong-menolong, saling menghormati, saling menjaga untuk mewujudkan Kecamatan Batu Nunggal lebih maju, lebih sejahtera, aman, damai, sehingga tercipta suasana yang romantis gitu kan, indah kebersamaan dengan wujud silaturahmi itu. Diharapkan dengan diadakannya acara ini bisa terjalin kebersamaan dan keakraban untuk seluruh warga Batu Nunggal.